بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'at. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, sahabat arisalah. Semoga kiranya Anda semua dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan sehat, dan juga senantiasa bisa melakukan kebaikan. Dan selalu dalam kebaikan. Puja dan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan tersebut, sehingga Allah masih berikan kita sehat, Allah masih berikan kita kelapanan waktu, Allah masih memberikan kepada kita keinginan untuk menuntut ilmu. Itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga, dapat belajar dan dapat mengamalkannya, dan terlebih lagi. Kita masih dapat bersyukur terhadap apa yang diberikan kepada kita. Bercerita tentang syukur itu adalah kalimat bentuk rasa syukur atau rasa berterima kasihnya kita kepada yang memberikan bantuan, memberikan kepada kita sesuatu yang. Kita senangi, atau kita butuhkan. Nah, dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, "Tidaklah seseorang itu dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada manusia, atau berterima kasih kepada manusia." Artinya, berterima kasihnya kita kepada manusia juga bentuk di antara. Rasa syukur kita kepada Allah bercerita tentang berterima kasih kepada manusia. Kalau ditanya siapa yang paling berjasa, siapa yang paling patut, paling pantas untuk engkau berterima kasih padanya sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahakun nas ibar." Ya Rasulullah, siapa kiranya manusia yang paling berhak? Atas perbuatan baikku Artinya Yang paling berat mendapatkan kebaikan dariku Yang aku harus berbuat baik padanya Maka Rasulullah Mengatakan ummuk sumaman man ya Rasulullah Dia katakan kembali Lalu siapa lagi ya Rasulullah Suma um man ya Rasulullah Dia ulangi sampai tiga kali lalu dia ulang ke empat kalinya dikatahkan ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan summa abu. Coba lihat ketika ada orang yang dia betul betul ingin memberikan kebaikan, membalas kebaikan, berbuat baik, dia bertanya kepada Rasulullah siapa yang paling berhak, yang paling pantas. Rasulullah mengatakan sampai tiga kali. Dan mungkin kita masyhur ya, sering mendengar hadis ini. Tiga kali hak ibu atas anaknya. Tiga kali lebih besar dibandingkan seorang ayah. Namun kita tidak menapikan, tidak mengecilkan bagaimana jasa seorang ayah. Terpes dari itu, ibu yang luar biasa apalagi zaman sekarang banyak kita lihat ada ibu-ibu yang dia bukan hanya sebatas menjadi ibu di dalam rumah tangga. Ada kalanya dia menjadi seorang ayah. Ada kalanya dia harus berjibaku untuk mencari nafkah. Karena dia adalah seorang janda. Atau lain sebagainya. Allah Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Manusia yang paling berhak mendapatkan rasa syukur, kita kebaikan dari kita. Tak lain tak bukan, adalah orang tua kita. Lebih khusus, dia adalah ibu kita. Kenapa? Ada apa dengan ibu? Apa kiranya membuat dia amat sangat diagungkan? Bahkan Allah katakan beribadah kepada Allah wabil walidaini ihsana. Allah sifati setelahnya, setelah kita betul-betul beribadah kepada Allah, yaitu untuk berbuat baik kepada orang tua. Karin, Allah karinkan. Allah dekatkan. Setelah kiranya berbak, setelah kiranya kita beribadah, betul-betul mentauhidkan, betul-betul mengibadahi hanya Allah semata, memurnikan akidah kita maka peran yang kedua adalah wabil walidaini ihsan. pada orang tua kita diperintahkan agar berbuat baik berlaku baik nah di sini kita bisa <coughs> ambil titik terang bahwasanya kalau engkau ingin kiranya berbuat sebaik-baiknya perbuatan membalas sebaik-baiknya jasa dia adalah ibu dan ayahmu tidak ada yang lain, bukan bosmu, bukan atasanmu, bukan temanmu, bahkan bukan pendamping hidupmu. Yang lebih utama adalah, apalagi kau ada seorang laki-laki, seorang anak laki-laki tanggung jawabnya terhadap orang tuanya, tidak terputus ketika dia sudah menikah. Tidak, bukan kau harus pandai, harus tahu. Jangan sampai istrimu malah menghalangimu dari baktimu kepadanya, dan kita katakan kepada wahai para istri, "Bantu suamimu untuk berbakti kepada ibu dan ayahnya." Baik kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan nantinya beranjak ya, kepada kisah-kisah yang ajaib, kisah nyata yang terjadi tentang ajaibnya bakti kepada orang tua insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua di Nu'min Sa'ah yang kita bercerita atau tema kita mengangkat tentang Kisah nyata ajaibnya bakti pada orang tua. Nah, kisah ini uh, terjadi di Riyadh, Saudi Arabia. Kita banyak mengambil, mengupas karena banyak ulama-ulama di sana ada yang menceritakan atau mengkisahkan kisah-kisah nyata tersebut dalam buku-buku atau kitab-kitab karangannya. Ada seorang ibu yang sudah tua renta. Bersama dua orang putranya, yang mana putranya yang dua orang ini betul-betul berbakti pada ibunya. Mereka bersusah payah bekerja keras. Kiranya ingin eh, yang mereka tempati itu adalah rumah atau apartemen yang cukup mahal sewanya. Setahunnya itu kurang lebih 80 juta yang harus mereka siapkan. Maka mereka berdua bekerja keras, diantaranya mereka menjadi sopir ya, mengumpulkan uang untuk bisa mencapai atau juga mencukupi sewa tahunan dari apartemen tersebut. Yang mana kenapa mereka harus menyewa apartemen yang besar tersebut? Tak lain tak bukan mereka ingin membahagiakan ibunya. Nah suatu hari si ibu ini lagi beres-beresin rumah. Sampailah di kamar anaknya ini. Dua anak lajangnya ini. Masuk kemudian ketika dia beresi tempat tidurnya. Kiranya dia mendapati sesuatu. Ya. Yang mana sebelumnya kakak dan adik ini atau abang dan adik ini. Dua orang ini mereka mengumpulkan uang setiap harinya. Hasil dari mereka bekerja itu. Mereka kumpulkan <tuh> jadi satu kemudian mereka bungkus dalam plastik kita gitu, mereka bungkus uang tersebut yang mana sudah terkumpul kurang lebih 30 juta nanti masih kurang sekitar 50 jutaan lagi nah mereka selalu bungkus setiap kerja pulang kerja mereka kumpulkan mereka bungkus mereka letakkan di bawah e, bantalnya nah ketepatan di hari itu ketika mereka sudah pergi bekerja si ibu membersihkan rumahnya membersihkan kamar anaknya tersebut dia dapati di bawah bantal anaknya itu ada bungkusan yang mana ternyata sebelumnya si ibu pernah marah-marah dengan anaknya karena anaknya yang paling bungsu yang paling kecil itu <tuh> suka dia bermain seperti main kartu walaupun tidak bermain judi tapi dia suka bermain kartu dan ibunya telah memarahinya dan melarangnya dengan keras nah ketika dia melihat Bungkusan tersebut dia kira karena bentuknya seperti petaknya kartu. Dia kira itu adalah, di dalamnya adalah kartu. Maka dia timbul rasa marahnya kepada si anak. Dia ambil, dia bersihkan semua itu, dia kumpulkan. Kemudian dia bakar. Dan dia tidak tahu kalau dalamnya adalah uang. Nah sepulangnya si anak, ternyata yang duluan pulang itu adalah si anak yang bungsu, yang paling kecil. Ketika dia pulang, Si ibu telah menantinya kemudian memarahinya. Dia dengan marahnya mengatakan, "Bukankah aku telah melarangmu untuk bermain dengan permainan yang sama sekali tidak berfaedah dan membuang waktu-waktumu?" Si anak terkejut, dia merasa dia sudah meninggalkan yang dilarang oleh ibunya dan tidak dia tidak lagi bermain dengan itu. Lalu si ibu mengatakan, "Taukah engkau aku telah mengumpulkan e, kartumu itu dan sudah kubakar." Maka apa reaksi dari si anak? Karena dia tahu yang dikumpulkan ibunya di bawah bantal itu adalah uang yang telah dia kumpulkan bersama abangnya, kakaknya, yang berjumlah kurang lebih 30 juta telah dibakar oleh ibunya. Apakah dia marah? Ternyata tidak dia menundukkan kepalanya lalu dia mengatakan maafkan aku wahai ibu aku tidak akan mengulanginya lagi Allahu Akbar dia mengatakan itu mengeluarkan pernyataan itu karena dia merasa dia telah melakukan kesalahan yang besar membuat kembali ibunya sedih Sebelumnya ibunya sedih karena dia melakukan hal tersebut. Sekarang karena traumanya si ibu dan dia merasa anaknya melakukan hal itu lagi, dia merasa bahwasanya dia telah kembali membuat ibunya sedih. Walaupun pada asalnya itu bukan. Lalu kenapa dia tidak katakan, tidak dia tidak jelaskan bahwasanya yang dibakar oleh ibunya itu <tuh> adalah uang, bukan kartu. Ternyata dia kembali berpikir lagi kalau kukabarkan itu adalah uang maka ibuku akan sedih dia akan menyesali dan dia akan kehilangan kebahagiaannya maka dia pilih untuk menahannya sampai abangnya pulang abangnya yang juga sama seperti dia mengumpulkan uang itu kemudian disampaikan kepada abangnya dia katakan wahai saudaraku Sungai ini yang terjadi tadi dia ceritakanlah bahwasanya ibunya sudah membakar uang lalu si abang bertanya apakah kau kabarkan kepada ibu apa sebenarnya yang dia bakar maka si adik mengatakan tidak wahai abang tidak wahai saudara maka dia ucapkan apa apakah dia marah juga dia nggak marah juga ternyata dia katakan barokallahu terima kasih bagus apa yang kau lakukan karena kita tidak ingin ibu kita merasa sedih menyesal dengan apa yang telah dia dia lakukan Allah Akbar coba lihat luar biasanya anak yang berbakti kepada ibunya dari mereka dari mana mereka bisa dapat pelajaran yang berharga tersebut karena mereka memiliki ibu yang salihah ibu yang betul-betul mengasuh anaknya dengan sepenuh hatinya dan mengharapkan ridhonya Allah sehingga Allah buat mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan ambil pelajaran atau juga kita akan bawakan kisah lainnya dari kisah yang ajaib juga yang bentuk adalah dari di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Salah setelah beberapa tidak berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali segmen yang ketiga nukmin saah mengangkat tema kisah nyata ajaibnya bakti seorang anak kalau tadi bakti seorang anak pada ibunya. Kita angkat kisah lainnya yang masih kita ambil dari e, negara Saudi Arabia. E, khususnya di daerah Riyad, ya, Yang juga dikisahkan oleh seorang hakim. Yang mana ada seorang anak yang datang menjumpai hakim. Menebus ayahnya. Yang kiranya ayahnya memiliki hutang kurang lebih 630 rial. rial ya. Itu uangnya miliaran kalau dirupiahkan. Nah si ayah berhutang dengan hutang yang amat sangat banyak tersebut. Yang menyebabkan dia karena dia tidak dapat membayarnya. Dia harus dipenjara gara-gara itu. Nah si anak tidak tega melihat ayahnya. Yang dia sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Tidak sanggup kiranya apalagi sampai di penjara. Bahkan sampai ayahnya meninggal dunia. Artinya ayahnya meninggal. Namun dia memiliki hutang yang tidak sedikit. Si anak karena pahamnya dia tentang agama, dia tahu bahwasanya hutang itu akan bisa membuat ayahnya tidak akan bebas. Bahkan di akhirat nantinya, dia tahu ayahnya itu akan terkatung-katung sampai hutangnya dibayarkan. Maka dia minta kepada hakim agar kiranya aku ingin ayahku dibebaskan dan aku yang menebusnya, aku yang akan membayarnya. Lalu si hakim bertanya, "Berapa uang yang kau miliki?" utang ayahmu kurang lebih 630 rial. Maka si anak ini mengatakan aku memiliki uang 10.000 rial. Yang ini telah kukumpulkan selama kurang lebih 10 tahun. Maka si mengatakan jangan main-main wahai anak laki-laki. Hutang ayahmu banyak. Kok hanya bayar sekian? Tidak. Maka dia katakan aku akan berikan waktu lagi kepadamu tiga bulan untuk kau mengumpulkan untuk kau mengembalikan hutang ayah maka setelah tiga bulan dia pun bekerja keras diiringi dengan istighfar yang kiranya dia mendapatkan 20 ribu real hanya dalam tiga bulan yang sebelumnya 10 ribu real dalam 10 tahun ini tiga bulan dia telah dapatkan dua puluh ribu real bekerja beristighfar kerja istighfar ya, ingin ini belajar dan istighfarnya dia kembali datang kepada si hakim setelah tiga bulan dia katakan oh hakim aku hanya bisa mengumpulkan dua puluh ribu real kasih si hakim jangan main-main ya, -main, oh, anakku utang ayahmu masih ada enam ratus ribu real maka si anak ini mengatakan, "Wahai Hakim, aku rela engkau tahan diriku. Yang penting, ayahku telah terbebas." Hutangnya sehingga tenang, jiwanya di akhirat nanti. Allahumma, ternyata kisah ini terdengar oleh para saudagar-saudagar kaya di Saudi Arabia, sehingga mereka berkumpul, mereka mengumpulkan uangnya untuk menebus si anak agar bisa bebas dari hutangnya dan tidak dipenjara Allah. Wah. Coba lihat luar biasanya. Si anak berjuang. Dia tidak ingin ayahnya sengsara mendapatkan siksaan hanya karena hutangnya. Lalu dia berusaha keras. Ini bakti seorang anak. Bakti yang luar biasa. Yang kiranya mungkin kita juga bisa menyaksikan ada orang-orang yang di sekitar kita yang juga mengalami hal yang sama, atau kita kembali ke masa lalu di zaman Rasulullah. Di sana, ada seorang laki-laki yang dia amat sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dia amat sangat rindu dan cinta kepada Rasulullah, tapi tidak ada yang menghalanginya untuk datang menjumpai Rasulullah ke tempat yang jauh kecuali dia khawatir dengan ibunya. Dia khawatir dengan ibunya jika dia tinggalkan. Sehingga dia berusaha tetap beribadah selalu menghadapkan wajahnya ke arah Madinah. Dan juga dia berbakti kepada orang tuanya. Kepada ibunya ketika itu yang sudah tua. Renta sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat ketika itu. Rasulullah tahu. Dia di ujung sana dia ingin menjumpai Rasulullah. Dia katakan kepada sahabat-sahabatnya. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar. Jika kalian nantinya bertemu dengan orang-orang. Maka mintakanlah doa. Kepadanya. Doa ampunan untuk kalian melalui dia. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar. Rasulullah memerintahkan mereka untuk meminta doa kepadanya. Maka di sini letak luar biasanya, disebabkan baktinya kepada orang tuanya Allah angkat derajatnya. Artinya jika engkau ingin derajatmu diangkat oleh Allah, maka muliakan orang tuamu. Jika engkau ingin rizkimu, Allah lapangkan, maka jangan pelit dengan orang tua. Nah, dengannya mudah-mudahan kiranya, ketika kita betul-betul berbakti kepada orang tua, kesulitan yang kita dapati Allah lapangkan, Allah bukakan untuk kita, sehingga selamatlah kita, selamat di dunia lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Karena mereka merupakan cara mudah kita masuk ke dalam surgaNya Allah apalagi di zaman yang sulit saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Sudahlah an la ilaha illa wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.